are done, we will open a question and answer session for about 15 minutes. The audience is more than welcome to ask questions and to the presenters during the session. Okay, now let's welcome our today's speaker, Angan Senja from Year 5. Hello, hello everyone. Hi. Torik Baskara Istiawan from Year 6. Hello everyone. Hi Torik. Ainul Mahya and Allegra Kire Zahra from Year 6. Hi. Hi Anya. Hi. Okay, Deira Reskia Baliga from Year 6. Hai Dera, Reina Alessa Narindra and Amira Devanda. Hello. Hai Reina, hey Panda. Okay, without further ado, Anya and Allegra will be presenting their Indonesian literature sick reflection on creating a realistic fiction story. Please give a warm welcome to Anya and Allegra. Halo semuanya, nama saya Allegra. Nama saya Anya. Hari ini kami akan menceritakan salah satu pengalaman kami saat membuat proyek di Indonesia Literatur 6 dan Social Studies 6, khususnya ketika kami membuat cerita fiksi realistis. Pertama-tama kami memberitahu kalian tentang apa cerita kami yang kami membuat. Jadi dahulu kala ada sebuah kerajaan. Di sana hiduplah pasangan yang bahagia, yaitu ratu dan raja. Tetapi sesuatu malam, raja jatuh sakit dan meninggal dunia. Jadi ratu harus memimpin kerajaan sendiri sampai anak-anaknya menjadi dewasa dan menjadikan anak-anak yang pimpin selanjutnya. Wah, ceritanya bagus sekali ya, Anya. Iya, betul sekali, Allegra. Sekarang kami akan menjelaskan proses kami saat menuliskan cerita fiksi realistis ini. Di proses ini, kami belajar cara menulis sebuah cerita dengan tema sistem pemerintah. Dan sistem pemerintah yang kami pilih adalah sistem pemerintah monarki. Selain belajar menulis cerita, kami juga belajar cara mengkritik karya tulis, jenis-jenis konflik, dan elemen cerita. Kami juga ada guest speaker yang menjelaskan tentang bagaimana menulis cerita fiksi realistis yang bagus dan menarik. Kami juga mempunyai bantuan dari para guru-guru. Selain itu, kami juga melakukan riset tentang nama-nama untuk karakter kita di cerita. Dan kami juga melakukan riset kepada kehidupan hari-hari di kerajaan. Tantangan yang kami alami dalam proses ini adalah kami mencoba untuk membuat ceritanya dengan tema sistem pemerintahan. Baru kemudian kami menentukan karakter di cerita dan kami juga lebih fokus kepada generasi keluarga. Dan kami melalui tantangan ini dalam melakukan lebih banyak riset tentang sistem pemerintah monarki. Proses yang kami lalui saat membuat cerita ini, yang pertama adalah kami membuat draft awal cerita. Kami juga mendapat sesi tanya jawab dengan pembicara tamu dari seorang penulis bernama Ibu Oki Madasari. Nah, dari Ibu Oki ini, kami belajar tentang tips dan trik menentukan alur dan karakter dalam cerita. Selain itu, kami juga ada sesi konsultasi dengan guru mengenai trik yang kami buat, apakah sudah sesuai atau belum. Bagi kami, topik ini penting dipelajari karena pastinya akan digunakan di jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun bagian yang paling menarik saat proses menulis ini adalah ketika saya membuat bagian akhir cerita, karena itu adalah bagian cerita favoritku. Karena buat aku, bagian dari cerita itu buat saya seru untuk dibaca. Kalau menurut saya, pengalaman paling menyenangkan
adalah ketika saya menghabiskan waktu dengan rekan saya untuk berbagi ide dan bekerja sama. Nah, berdasarkan pengalaman belajar menulis cerita ini, saya dapat mengembangkan keterampilan berpikir terbuka open-minded. Karena saya memiliki banyak ide menarik untuk membuat orang yang membaca cerita kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau saya jadi bisa mengembangkan keterampilan inovatif, karena saya memberikan ide-ide baru untuk ceritanya. Seperti saya membuat ide untuk akhir cerita dan konflik yang sangat seru. Ketika kami selesai dengan ceritanya, saya benar-benar merasa bangga kami sudah melakukan ini untuk waktu yang lama. Dan menurut kami, ceritanya juga sangat panjang. Kami juga merasa bangga pada diri kami sendiri karena bisa berkontribusi memberikan ide-ide baru yang biasanya hal itu jarang terjadi. Untuk saya, kalau saya bisa mengubah beberapa bagian dalam cerita ini, seperti untuk awal cerita akan ada baris ketika mereka berbicara tentang sistem pemerintah monarki, sehingga orang-orang yang membaca cerita kita tahu apa yang terjadi dalam cerita. Jadi maksudnya kayak sebelum suatu hari ada sebuah kerajaan bernama. Jadi orang tahu, oh ceritanya akan bahwa sang putri menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan lain. Kalau untuk saya pikir kami bisa lebih banyak mengubah plot karena saya pikir itu bisa lebih menarik. Untuk dikasih plot twist dan lebih banyak hal yang bisa berhubungan dengan sistem pemerintahan. Untuk cerita ini, kami membuat ceritanya selama 4-5 minggu. Wah, sepertinya lama sekali ya, Anya? Iya, benar sekali, Allegra. Dan membuat cerita ini lama sekali, tapi masih ada yang ingin diganti-gantikan. Jadinya selama waktu ini kami juga masih tidak selesai ceritanya untuk membuat sempurna. Seperti kami bisa menambahkan plot twist dan membuat ceritanya lebih banyak informasi tentang sistem pemerintahan monarki. Berarti kalau ingin membuat cerita yang sudah selesai atau yang sempurna, mungkin sekitar 4-5 minggu atau juga lebih. Wah, ternyata lama sekali untuk menulis cerita fiksi realistis atau cerita dengan topik lain. Iya, lama sekali ternyata ya. Jadi itulah proses kami saat menulis cerita fiksi realistis. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Okay, thank you Anya, Allegra for sharing your journey. Turns out, creating realistic fiction takes a long process to complete, huh? I just knew it. Okay, please give a virtual round of applause for that talk. I would like to invite audience to ask questions to the presenters. Let's begin the Q&A session. Audience, please feel free to ask the presenters and write it on the chat box. Next, we have a question from Ibu Tari ya. Okay. Menurut Allegra dan Anya, seberapa sulit sih menggabungkan tema sistem pemerintahan ke dalam sebuah cerita? Menggabungkan tema sistem pemerintahan ke dalam sebuah cerita untuk kami sulit karena kita ingin membuat cerita yang biasa aja, yang banyak ide, tetapi ini juga ada social studies. Jadi kita melakukan ini, kami membuat karakternya menjadi seperti pangeran atau raja gitu. Ya, kalau dari Anya? Iya sih, sama juga. Berarti kalau dari Anya dan Allegra, ketika membuat cerita ini, fokus pertama adalah menentukan karakter ya? Oke,
kayak menentukan karakternya dari mana nih, terus sistem pemerintahannya seperti apa. Lastly, I would like to say thank you one more time to all the audience here today, fellow students, proud parents, and also respective guests. Thank you for having me as your host. Have a nice day and see you. Bye. Gimana? Gimana ya, Miss Sofina? It's okay, like the end of your 5 to 6. It was like I was in a presentation. Like, I don't feel nervous, but I feel excited. It's like so weird. And like when I actually do the presentation, it feels more happier. That just feels more weirder. Katanya happy ya presentasi. Ya, tapi jadi boring kalau diulang-ulang. Kan topiknya beda, subjeknya. Gak mau. Bikin lagi ya, cerita lagi ya. Ya, apa? Mau pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Math. Ijab, Aligre.